Kemudian di rakaat pertama setelah Al-Fatihah disunahkan untuk membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Kita pilih yang Qaf atau Al-A'la. Ya, Al-A'la saja yang biasa. Di rakaat kedua adalah surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Jum'at wal Insan. Insyaallah kita pilih yang juga Al-Ghasyiyah supaya tidak datang ghasyiyah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, di sela-sela takbir atau setelah takbiratul ihram sunahkan baca istiftah seperti salat biasa, dan di sela-sela takbir yang 7 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau tasbih tahmid tahlil dan takbir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang barangkali perlu saya sampaikan. Kita salat sekarang. Istawu. Kita dulu rapat dan luruskan sah. Sejarkan bahu dengan bahu, tumit dengan tumit. Sallu salat muaddih. Sini sama. Sama Ustaz. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Enggak dipakainya. Hah? Pakai aja. وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون أيها الصائمون أيها الصائمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوة إلا بالله. Sedang jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari ini Allah izinkan kita melalui sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam
Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau menemukan orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj merayakan hari-hari besar mereka, hari raya masa jahiliyah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inna Allah qad abdalakum idaini khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha." Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya yang kalian rayakan sebelumnya dengan hari raya yang lebih baik, karena mengiringi ibadah yang merupakan ibadah utama, tiang dari tiang-tiang Islam, rukun dari rukun-rukun Islam. Idul Fitri dirayakan setelah kita melaksanakan ibadah puasa, yang nilai tertingginya adalah takwa, yang hadiah istimewanya adalah ampunan ilahi, yang tempatnya adalah jannah, dan yang lebih daripada itu adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Idul Adha dilaksanakan setelah melaksanakan rukun yang kelima, yaitu rukun haji. Mudah-mudahan di antara kita ada yang terpanggil atau ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala naik haji tahun ini dan dimudahkan segala urusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya hari raya adalah hari bergembira. Allah ingin kita bergembira hari ini. Allah ingin kita merayakan hari besar ini. Patut kita bergembira. Kenapa tidak? Allah subhanahu wa ta'ala sangat bergembira melihat hamba-hambanya yang kemarin bergelimang dosa, yang kemarin aktif berbuat maksiat, membelakangi dirinya. Lalu di bulan puasa ini akrab di rumah-rumah Allah, kembali dan bertaubat dan berazam itu tidak kembali lagi kepada maksiat. Lallahu asyaddu farahan min ahadikum bi ardin falat infalatan anhu dabbatuhu wa alaiha zaduhu wa ta'amuh. Sesungguhnya Allah lebih bergembira dari seorang kalian yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir, seperti samudra yang tak berpantai, padang sahara yang begitu luas, lalu dia putus asa seolah-olah mati sudah di depan mata, tertidur kelelahan di bawah sepokok pohon. Ketika terbangun, tiba-tiba untanya berada di depannya. Dia melompat kegirangan, bergembira, sambil mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Salah berucap karena terlalu gembira. Allah lebih gembira melihat kita kembali ke jalannya, melihat hambanya yang bertobat dari dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Patut kita bergembira, kenapa tidak? Dengan kemudahan dan kemurahan Allah, taufik dan inayahnya, kita bisa berpuasa sebulan penuh, yang kadang-kadang kita tidak bisa menahan lapar setengah hari. Bahkan tidak jarang orang bercerai dengan istri gara-gara makanan yang terlambat dihidang. Tetapi dengan bulan Ramadan, Allah mudahkan sebulan. Bahkan di antara hamba-hamba Allah ingin seandainya sepanjang tahun ini adalah bulan Ramadan. Law ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Orang-orang saleh mengatakan, bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, andainya hamba tahu apa yang Allah berikan di bulan Ramadan, maka dia ingin sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, patut kita bergembira. Ketika dulu hati saya lemah iman, sekarang Allah jadikan iman itu indah dalam dada. Ketaatan itu menjadi nikmat. Merasakan manisnya iman, sulit mengerjakan tetapi terasa nikmat. Maksiat mudah dikerjakan tetapi terasa azab dan menyiksa.
Tetapi Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah lah yang telah mencintai, membuat kalian mencintai keimanan dan menjadikan indah di dalam hati. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah jadikan kita benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Patut kita bergembira kaum muslimin. Hati ini yang dulu kesat, yang sering hasad dan mendendam, begitu sulit untuk melepas, begitu sulit untuk memaafkan. Tetapi dengan Ramadan telah saya dididik, sesungguhnya sabar itu tidak berbatas. Sebagaimana pahalanya tidak berbatas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa hisab. Dan sesungguhnya orang yang pemaaf. Di saat kita kemarin mencari-cari Lailatul Qadr, doa yang terbaik yang kita sampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan cinta sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Allah mencintai sifat pemaaf. Alhamdulillah, sifat itu sudah saya miliki di bulan ini. Siapapun yang bersalah, tak peduli kecil atau besar, saya tidak akan menunggu mereka bersimpuh atau menangis meratap di depan saya untuk minta maaf. Ya Allah, karena yang aku harapkan dari sisimu lebih besar daripada hanya sekedar melihat orang berendah dan menghamba di depan saya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya menjadi tanggungan Allah. Kaum muslimin senang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Patut kita bergembira ketika kemarin beban berdosa, dosa dan maksiat membuat kita jarang dan merasa asing datang ke rumah Allah ini. Tapi dengan Ramadan jadi didik 5 waktu dalam sehari. Bahkan salat sunat tarawih saya hadiri. Bukankah 2 rakaat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya? Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Presiden ada di dalamnya, raja ada di dalamnya, para orang-orang kaya, para pejabat. Menghidupkan 2 rakaat sunat subuh di masjid Allah atau di rumah, menghidupkan 2 rakaat sunatnya, kemudian wajibnya di masjid, sunatnya saja lebih baik dari semua itu. Selama ini saya lalai. Saya lebih menghargai dunia yang tidak berharga pada 2 rakaat di sisi Allah. Saya tahu sekarang Ramadan telah mendidik saya bahwa saya tidak akan meninggalkannya untuk tetap melaksanakannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Bergembiralah kaum muslimin, karena agama ini menginginkan kita senang dan bahagia. Bergembiralah, karena selama ini saya sebagai istri atau sebagai suami jarang bersama. Hidup mungkin serumah, tetapi tidak hidup bersama. Hidup serumah, tapi tidak menikmati bersama. Masing-masing sibuk dengan dirinya. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini sudah diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, mendapatkan pahala berpuasa. Allahu Akbar. Tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau orang saya lain saya berikan dapat, apalagi suami yang saya berikan, atau apalagi istri yang saya nafkahi dan berikan, pasti lebih besar. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, Ramadan meninggalkan banyak kenangan. Dan semuanya indah. Selama ini saya jarang untuk berinfak, berat bersedekah. Tetapi saya mengetahui dengan Ramadan, segelar air mineral cukup untuk mengangkat saya naik ke tingkat surga yang tertinggi. Karena keikhlasan itu sangat mahal.
Ramadan telah mengajarkan saya untuk ikhlas. Diawasi, dipuji atau diapresiasi atau tidak, saya tetap bertahan berpuasa. Saya tidak akan batalkan walaupun dia dilihat oleh orang lain. Hari ini patut bergembira. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah, anak-anak saya yang selama ini berkeliaran tak tentu arah, tapi alhamdulillah Ramadan mereka kembali ke rumah. Kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan saya dapatkan di luar Ramadan, bergembiralah. Seandainya dosa kita diampuni dan kita naik ke derajat tertinggi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sepertimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang telah sebelummu agar kamu bertakwa. Tahukah kaum muslimin, orang-orang bertakwa itu urusannya selalu dimudahkan Allah. Pekerjaannya selalu terasa ringan. Rezekinya sering datang tanpa direncanakan. Dan yang lebih lagi di akhirat nanti, dia akan berbahagia ketika melihat amal catatannya berselebrasi di depan seluruh makhluk yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan dunia ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabina ghafura. Alhamdulillah tahamni wa syukru lahu haqqa syukri wa nutni ala khaira kullah لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر 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 ولله الحمد كم مسلمين sedang jemaah dirahmati Allah, bergembira karena memang hak kita bergembira. Lissaimi farhatan, bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira ketika dia berbuka atau ketika menyelesaikan puasanya. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah kita telah berpuasa sebulan penuh. Harapan kita Allah menerima walaupun ada kekurangan. Mudah-mudahan kekurangan itu bisa tertutupi dengan zakat fitrah yang kita berikan. Maka berikan. Walaupun sudah telat waktunya, tadi kalau kita berikan, mudah-mudahan dengan seikhlas-ikhlas hati. Zakat fitrah yang hanya harganya yang hanya 2 kilo 7 uang, tapi bisa membersihkan segala, menutupi segala kekurangan kita di puasa. Subhanallah. Maka jangan menawar-nawar dengan Allah. Kalau Allah katakan berikan dalam bentuk makanan, sami'na wa atha'na. Bukan pilih yang ringan dengan memberikan dalam bentuk harga. Karena 9 tahun Nabi alaihissalatu wassalam berpuasa. Bukan orang tidak butuh uang pada hari itu, tetapi mereka mengeluarkan dalam bentuk makanan. Andainya fakir miskin itu punya uang, perlu uang, maka dia berhak menjual apa yang telah menjadi haknya dari zakat fitrah itu. Jangan kita yang meringankan, walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi Nabi SAW adalah a'lamul ulama, ulama yang paling alim, dan para sahabat sudah boleh dikatakan ijma dan mengeluarkan kecuali dalam bentuk makanan, karena begitu pesan Sayyiduna sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah, tapi ingat, bergembira itu dalam Islam bukan dalam rangka durhaka kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganulir hari raya jahiliyah, perayaan-perayaan yang dibuat oleh mereka tanpa dasar syar'i. Maka tinggalkan hari raya yang bukan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Karena sesungguhnya Islam itu bukan merujuk kepada tradisi, tapi budaya dan tradisi yang harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya kita berhari raya bukan untuk mencari dosa, tapi adalah menimba pahala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, boleh kita bersyukur, tapi ingat syukur itu punya 5 rukun. Yang pertama, mengakui nikmat itu benar-benar dari Allah dalam hati. Yang kedua, mengakui dan mengikrarkan dengan lisan kita. Yang ketiga, kita tunduk kepada sang pemberi nikmat itu. Dan yang keempat adalah menggunakan dengan senantiasa menggunakan harta itu pada jalan yang diridainya, bukan pada sesuatu yang dimurkainya. Dan yang kelima, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, senantiasa berbuat taat kepadanya dan tidak menggunakan momen hari raya ini untuk berbuat durhaka kepada Allah SWT. Bukankah berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang tidak baik di tengah malam adalah suatu maksiat? Jangankan di tengah malam, di waktu siang saja mereka bila tidak perlu bercampur. Maka bertakwalah wahai kaum mukminat. Janganlah bapak ibu-ibu dan saudari-saudariku menjadi fitnah bagi laki-laki. Karena Nabi katakan, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru lil rijali minan nisa." Dan kepada bapak-bapak, saudara-saudara, jaga anak-anak kita dan saudara kita. Pastikan mereka jangan sampai berbuat maksiat. Apalagi kalau dijemput oleh orang yang tidak punya SIM, surat izin untuk membawa yang halal. Jangan biarkan anak gadis kita pergi. Jangan biarkan saudari kita pergi. Bahkan jangan biarkan ibu kita pergi dengan yang bukan mahramnya. Walaupun dengan niat berhari raya. Karena raya bukan ajang berbuat maksiat. Tapi hari raya adalah untuk bersyukur. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah. Allah berikan kita puasa Ramadan seperti puasa 300 hari. Maka jangan lupa menambah untuk puasa di bulan Syawal 6 hari. Karena Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittah min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahra kullah." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dituliskan seperti puasa sepanjang tahun. Semoga Allah mudahkan bagi kita dan bagi mereka yang berhutang puasa. Apakah membayar hutang dulu atau puasa sunat dulu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Tapi wallahu alam, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau baru sempat membayar di bulan Syaban dan mustahil beliau tidak puasa bulan Syawal. Karena bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Maka wallahu alam, karena Syawal ini waktunya terbatas, sedangkan untuk qada puasa tidak terbatas, maka dibolehkan untuk puasa bulan Syawal terlebih dahulu dan setelah itu baru membayar hutang puasanya. Karena ada yang muassa, ada yang mudayyaq. Adapun kalau seandainya bisa di bulan Syawal bisa membayar hutang kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah, mungkin ini lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di penghujung khutbah ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar. Kita berdoa kepadanya, mudah-mudahan dikabulkannya. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. اللهم تسلم منا متقبلا يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقربنا إليه من قول أو عمل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولمن كان فضلا علينا ولأولادنا بنينا وبناتنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا
Allahumma ij'alna mimman shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Faghfirt lana dhunubana ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وإيمان وإسلام وأمان رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا إندونيسيا بلادا آمنة مطمئنة رخاء سخاء رغدا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund.
Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencicipi untuk sarapan pagi hari ini. Yang saya ingin sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Dr. Mubar. Beli yang punya kerjaan. Maju sedikit. Maju sedikit. Maju sedikit. Oh, maju. Apa kan sampai? Ucapan selamat. Kek Cibun. Enggak, enggak pemirsa. Meskipun berjauhan jarak tapi tidak membuat kehangatan. Oh, gitu. Maju lah. Izin dia. Enggak sama ya, Cun, enggak? Itu udah. So. Nyek sangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Sungguh besar nikmat Allah kepada kita. Dengan izin, dengan taufik dan hidayah serta inayahnya, hari ini kaum muslimin di segenap penjuru dunia, khususnya di segenap penjuru daerah Nusantara, merayakan hari yang benar-benar hari kemenangan, hari yang penuh dengan kenangan. Ramadan yang telah kita sempurnakan, mudah-mudahan pahalanya melimpah, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nikmati di hari kita diizinkan berselebrasi di padang mahsyar ketika catatan amal kita diberi. Mudah-mudahan dengan tangan kanan dan mudah-mudahan dengan hisab yang dimudahkan melalui jarak yang memang kita saling berjauhan, tetapi hati tetap saling berdekatan. Maka kami harap mengucapkan kepada semua sahabat, baik yang pernah bertemu secara offline maupun secara online, mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2024 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum khair, dengan harapan mudah-mudahan tahun depan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita menambah kebaikan dan menghapuskan dosa dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedih tak tahu tadi, sedih mana? Hei, Masya Allah.
Ya, ini Usama di mana? Ada Usama masuk ya? Usama. Usama ada. Kamera. Dia dua tel. Bisa dah? Ya, dua. Masyaallah. Lagi. Jangan. Ini yang sebesarnya kok hilang itu. Jauh dulu, kita nampak sudah. Jauh dulu, kayak tiang dulu. Jauh dulu, deh. Serius. Oke. Nah, selamat. Dah don tasur. Dah lu kalau bakal ada tasur. Kenapa lah sekarang dalam? Dalam dulu, saya. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.